Thank you.
Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelum saya membuka acara pada hari ini, boleh konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Mentor yang kami hormati. Terima kasih sudah menyediakan waktunya pada hari ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Nana Xiao dari PT Microsoft Indonesia. Selamat pagi, terima kasih sudah menyilakan waktunya untuk menghadiri acara graduation program studi independen Cycle 3 di PT Mari Belajar Indonesia Cerdas pada hari ini. Selamat pagi juga kepada rekan-rekan semuanya, peserta program studi independen Angkatan 3 tahun 2022 yang berbahagia pada hari ini. Meskipun kalau saya lihat masih belum semuanya hadir, namun tidak apa, kita langsung mulai saja untuk menyingkat waktu karena tadi kita sudah menunggu kurang lebih selama 15 menit begitu ya dari agenda yang telah dijadwalkan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Aning Kulyati pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai moderator atau MC, begitu lebih tepatnya sebagai MC, kurang lebih selama 2 jam ke depan untuk memandu jalannya graduation pada pagi hari ini. Nah, kegiatan graduation hari ini sebagai acara selebrasi begitu ya, merayakan kelulusan teman-teman yang telah berjuang begitu ya, susah payah begitu, sudah mau belajar hal baru di luar program studinya mungkin begitu, sehingga kita akan rayakan kegiatannya hari ini begitu. Nah, sebelum kita mulai begitu ya, teman-teman dan Bapak Ibu mentor serta pihak-pihak yang lainnya begitu, saya akan membacakan terkait agenda kegiatan kita pada hari ini. Di mana agenda pertama opening, di mana sudah saya buka, kemudian agenda kedua nanti akan ada video pemutaran perjalanan teman-teman dari program studi independen di Mari Belajar selama kurang lebih hampir 5 bulan begitu ya, 4,5 bulan begitu. Sudah belajar terkait berbagai macam teknologi Microsoft dan mungkin kesan-kesannya seperti apa dan harapan kedepannya seperti apa, nanti kita akan coba lihat videonya seperti apa. Kemudian nanti juga akan ada sambutan dari PT Microsoft Indonesia yang akan diwakili oleh Ibu Nana Xiao selaku Skilling Program Manager dari PT Microsoft Indonesia. Dan kemudian nanti juga akan ada sambutan dari Mari Belajar yang akan diwakili oleh Bapak Rindy Ferdiana selaku board advisory, mohon maaf, selaku advisory dari pihak luar kami, begitu advisory dari Mari Belajar. Dan kemudian nanti juga akan ada sambutan dari perwakilan mentor yang nanti akan diwakili oleh Ibu Clara Yunita Tatang STMPD. Dan kemudian nanti juga akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan kemudian nanti juga akan ada awarding best caption project yang kemarin sudah dipamerkan dalam program exhibition. Namun mungkin pada dasarnya perlu teman-teman ketahui bahwa seluruh karya teman-teman telah dilihat atau dinilai oleh seluruh mentor, meskipun tidak dihadiri secara langsung, namun Bapak Ibu mentor sudah melihat video demonstrasi teman-teman, sehingga nanti kita akan lihat hasilnya pada hari ini. Dan kemudian nanti juga akan ada awarding mentor dengan kinerja terbaik berdasarkan penilaian teman-teman, dalam hal ini teman-teman menti ya, yang istilahnya yang berinteraksi secara langsung dengan para mentor terkait. Nanti kita akan lihat mentor siapa saja yang terbaik begitu pada masing-masing track. Kemudian juga nanti akan ada kesan dan pesan, nanti akan ada perwakilan mentor dan menti begitu. Kemudian juga pengumuman 5 Twibbon terpilih yang terbaik begitu. Kalau tadi sudah dilihat beragam gitu, kita akan milih 5 begitu yang nanti akan mendapatkan voucher GoPay dan nanti akan dilanjutkan dengan penutup begitu. Oke, kita langsung saja mulai memasuki acara yang kedua, yakni melihat video perjalanan teman-teman dalam kurang lebih 5 bulan atau 4,5 bulan sampai dengan 5 bulan belajar bersama Mari Belajar. Ya, layar saya sudah terlihat ya. Oke. Okay. Oke.
saya Clara Yanita, salah satu mentor pada jalur pembelajaran desain thinking masterclass. Mengucapkan selamat atas kelulusan studi independent cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga para wisudawan dan wisudawati dapat meraih impian masing-masing dengan terus belajar dan berusaha. Mari kita nikmati hidup kita dengan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Mengucapkan selamat atas kelulusan studi independent cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga peserta selalu diberikan kesuksesan. Saya Arlianti Agil Susilowati selaku Minti di Track Microsoft Application Maker mengucapkan selamat atas kelulusan studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga harapan saya di kedepannya untuk Mari Belajar dan Microsoft semakin sukses dan untuk para mintinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia kerja kedepannya. Selamat atas kelulusan studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga apa yang telah kita dapatkan setelah mengikuti studi Mari Belajar dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Mari Belajar dapat memberikan dan mengembangkan platform solusi pendidikan yang interaktif, inovatif, dan kreatif untuk Indonesia. Selamat atas kelulusan studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga kedepannya masih diadakan kegiatan seperti ini lagi dan lebih baik lagi. Mengucapkan selamat atas kelulusan studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga ini menjadi tonggak awal untuk saya bisa melebarkan sayap dan mengetahui perspektif baru tentang dunia kerja. Untuk Mari Belajar, semoga semakin berjaya dan sukses selalu. Selamat atas kelulusan studi Independent Cycle 3 Mari Belajar dan Microsoft. Semoga Mari Belajar bisa terus berkolaborasi dengan Microsoft dan berkontribusi dalam kegiatan studi independen ke depannya, sehingga dapat semakin menebarkan kebermanfaatan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin belajar di bidang ini. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Studi independen Mari Belajar dan Microsoft. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar. Mari belajar merdekakan peluang. Dan merdekakan peluang. Merdekakan peluang. Hello. Selamat atas kelulusan Menti Studi Independen Mari Belajar. Tetap semangat dan sukses selalu buat kalian dan salam Mari Belajar. Nah, itu tadi perjalanan singkat gitu ya, atau istilah perwakilan dari teman-teman dari peserta program studi independent cycle 3 dan juga para mentor yang mana tidak semuanya begitu ya kami memberikan video karena tidak cukup begitu kalau kita jadikan satu. Dan mungkin kami di acara graduation ini agar biar lebih seru gitu ya, mungkin saya ingin tahu begitu ya dari teman-teman menti begitu bisa menuliskan tiga kata gitu tentang Mari Belajar di kolom chat biar kita seru sih, jadi kayak tahu nih dari perspektif teman-teman tuh Mari Belajar seperti apa dalam tiga kata gitu ya. Silakan saya tunggu ya teman-teman, jadi kita biar tahu dan Bapak Ibu mentor juga tahu gitu ya, dan dari PT Microsoft Indonesia juga mengetahui terkait PT Mari Belajar atau Mari Belajar ini di mata teman-teman dari menti cycle 3 ini seperti apa gitu ya. Apakah saya coba baca ya ini di chat, saya tunggu. Oke, mungkin bisa sebutkan tiga kata aja singkat begitu. Ini saya masih tunggu, seperti masih typing ya teman-teman. Mari Belajar luar biasa dari Aminatus Saidah, kemudian juga ada dari Sandi Prayoga, keren abis gitu. Kemudian ada Gus Faizi Syah. Ini ada mantap, just girl, gitu ya. Kalau semoga aja saya nggak salah baca ya.
Kemudian ada Atika Wulandari, memberikan pengetahuan bermanfaat. Siti Mariam, keren, berkualitas, dan berintegritas. Wahyu Hinggil, cerdas, praktis, kreatif. Aisyah Muti Yanwariska, wah keren banget. Gitu. Kemudian ada Sela, menarik, seru, mantap. Nur Laila, seru, keren, mantap. Zulfakri ada kreatif, mencerdaskan bangsa. Kemudian ada Nardo, mari belajar, merdekakan peluang. Dia Amelia, ada Microsoft, wow keren. Kemudian ada Urai, ada keren, unik, menarik. Ikhwanus Solih, ada menarik, kompeten, kreatif. Kemudian ada juga Regita, keren, mantap, seru, gitu. Kemudian ada Surya juga, seru, keren, padat. Kemudian Lia, ada keren, menarik, pengetahuan yang bermanfaat. Dan masih banyak yang lainnya, mantap, seru, dan keren. Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah memberikan apresiasi kepada kami. Semoga ke depan kami bisa jauh lebih baik lagi daripada hari ini, gitu. Ya, oke, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, begitu ya, teman-teman. Di mana kita akan memasuki agenda yang ketiga, yang mana akan ada sambutan dari Ibu Nana Adistia selaku Skilling Program Manager dari PT Microsoft Indonesia. Selamat pagi Ibu Nana, apakah dapat mendengar suara saya? Pagi, selamat pagi Mbak Ning dan adik-adik sekalian. Ya, terima kasih Ibu Nana sudah sedia meluangkan waktunya. Mungkin silakan Ibu bisa memberikan sambutan kepada adik-adik dan mungkin juga pesan dan untuk masa depan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya sekali lagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya adik-adik untuk kelulusannya dalam program magang dan studi independen bersertifikasi Mari Belajar dan Microsoft. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan untuk saya dari Microsoft untuk memberikan sedikit sharing, berbagi mengenai keahlian di masa depan. Jadi dan juga benefit mengenai sertifikasi ya. Nah, mungkin saya izin sharing screen juga ya hari ini ya. Ya, silakan Ibu. Iya, apa screen saya sudah terlihat? Saya masih on progress, Ibu. Masih on progress ya, baik kita tunggu. Sudah kelihatan, Bu. Sudah kelihatan ya? Oke, siap. Silakan. Oke, saya langsung mulai dengan menunjukkan evolusi kebutuhan skill atau keahlian di tahun 2030 ya. Ini penting sekali, kenapa? Karena terutama untuk adik-adik ya, karena satu semester lagi akan lulus gitu ya, 1-2 semester lagi akan lulus, bekerja, dan berada di usia produktif. Jadi sekarang 2000, beberapa hari lagi kita 2023 ya, jadi 7 tahun lagi. Kalian akan berada di usia produktif, sudah bekerja, dan jadi kira-kira skill apa saja yang dibutuhkan itu sangat penting supaya kalian tahu apa yang diharapkan dari kalian. Jadi yang meningkat 9% adalah keahlian kognitif atas yang lebih advance. Lalu juga ada skill untuk bersosialisasi dan keahlian atau kecerdasan secara emosi. Makanya selain belajar, kalian juga perlu melatih keahlian-keahlian ini untuk berkolaborasi, ya. Nah, lalu juga ada yang paling besar peningkatannya 60% itu adalah keahlian dalam hal teknologi. Jadi sekarang adik-adik dan teman-teman sekalian lebih mengerti ya kenapa penting untuk meningkatkan kemampuan teknologi, terutama di era digital seperti sekarang ini, seperti itu ya. Oke, tadi saya jelaskan persentasenya. Nah, supaya lebih jelas juga kira-kira berapa ya jumlah pekerjaannya. Nah, diprediksi dalam 10 tahun ke depan akan ada penambahan pekerjaan berbasis cloud itu sebesar 500 ribu. Jadi banyak sekali ya, ini adalah kesempatan yang sangat luas untuk adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan keadaan sekarang? Tadi kita lihat 7, 8, 10 tahun ke depan. Lalu bagaimana dengan
sekarang gitu kan mungkin. Nah ternyata menurut survei dikatakan bahwa 70% dari karyawan atau pekerja mereka tidak yakin bahwa mereka memiliki keahlian yang dibutuhkan. Jadi bahaya sekali ya ini adik-adik ya, dikatakan lebih dari setengahnya mereka tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. Jadi ada gap atau jarak antara keahlian yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki oleh talenta-talenta sekarang. Nah, jadi sangat-sangat penting untuk kita bisa, terutama adik-adik, bisa mengisi gap atau jarak tersebut. Begitu. Lalu bagaimana caranya? Ya, jadi ini dikatakan juga ijazah itu penting, gitu. Tentunya perguruan tinggi itu ya juga penting sekali. Tetapi juga ternyata di industri sekarang selain ijazah itu dibutuhkan sertifikat, gitu ya. Jadi bahkan mereka menilai bahwa sertifikat itu tidak kalah penting atau bahkan lebih penting daripada ijazah karena di situ dibuktikan talenta-talenta yang memiliki sertifikat mereka sudah melakukan tesnya dan menghadapi persoalan atau case problemnya dan mereka bisa lulus dan mendapatkan sertifikat yang memang sesuai dengan pekerjaan atau keahlian yang dibutuhkan seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ya kira-kira skill apa yang dibutuhkan dari masa ke masa gitu ya, dari sekolah dasar, sekolah menengah, lalu juga ada di perguruan tinggi. Nah, lalu kenapa ini penting? Karena bisa dilihat, misalnya yang di garis yang paling bawah ya, skill modern itu ada skill berkomunikasi, berkolaborasi, kreativitas, lalu berpikir lebih kritikal. Nah, ini adalah skill-skill atau keahlian yang kita pelajari dari usia dini lalu sampai sekarang. Jadi itu penting tetap untuk terus dikembangkan dan dilatih ya adik-adik. Tapi juga ada beberapa skill yang memang disesuaikan atau baru kita pelajari sesuai dengan usia kita. Jadi meningkat terus ya. Dan ketika perguruan tinggi ada yang dikatakan dinamakan role-based skill atau keahlian berdasarkan pekerjaan. Kenapa ini penting? Kemarin juga dari Kemendikbudristek ya mengatakan bahwa ini penting sekali bahwa mahasiswa di usia perguruan tinggi itu mempelajari role-based skill karena di usia perguruan tinggi itu sudah sangat dekat dengan pekerjaan, dengan dunia pekerjaan. Jadi diperlukan untuk mendalami keahlian yang memang sesuai dengan pekerjaan yang ingin kalian pilih. Seperti itu ya, jadi semoga adik-adik mendapatkan gambaran yang jelas, kira-kira skill apa yang perlu terus dipelajari dan memang sangat penting sekali untuk mempelajari keahlian berdasarkan pekerjaan dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa adik-adik memang sudah menyelesaikan tesnya, seperti itu. Oke, saya lanjut ya, bagaimana adik-adik membuktikan bahwa adik-adik memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang kalian pilih. Nah, tentunya dengan sertifikasi. Jadi sudah belajar, melakukan tesnya, dan mendapatkan sertifikasinya. Dan Microsoft sendiri sertifikatnya memang sudah didesain sesuai kebutuhan industri pekerjaan. Jadi terbagi dua, ada fundamental dan role-based. Jadi kalau yang fundamental itu yang memang entry level ya, atau dasar. Lalu yang role-based yang memang sudah lebih advanced levelnya gitu, jadi memang lebih mendalami untuk siap kerja seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan menjabarkan kegunaan atau manfaat dari sertifikasi ya. Tadi saya sudah katakan sedikit ya, tapi di sini dijelaskan berdasarkan data. Jadi ada memang survei. Jika karyawan yang pertama, karyawan yang memiliki sertifikasi itu akan lebih stand out atau lebih menonjol daripada rekan-rekannya. Jadi itu sangat baik sekali ya. Dan juga yang kedua dikatakan bahwa 23% dari teknologis itu adalah orang-orang yang memiliki sertifikasi teknologi Microsoft itu dapat memiliki penghasilan 20% lebih daripada yang tidak memiliki. Gitu ya. Jadi memang ini berdasarkan data survei. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa 49%, hampir 50% percaya bahwa
memiliki sertifikat cloud dapat meningkatkan kesempatan untuk mencari kerja. Seperti itu ya adik-adik. Jadi memang sertifikasi itu dapat menempatkan adik-adik sekalian untuk lebih terdepan di era kompetisi global yang semakin ketat ya ke depannya. Seperti itu. Jadi semakin lebih penting lagi untuk memiliki sertifikat pendamping ijazah. Itu. Nah, ini jadi adik-adik akan lulus, sudah melakukan pelatihannya, mendapatkan sertifikat. Tapi program belajar itu terus ya, tadi seperti yang saya sudah jelaskan di graf sebelumnya, ada pembelajaran yang memang terus-menerus dapat dilakukan. Jadi untuk adik-adik dapat mempelajari pelajaran lainnya, self-learning di microsoft.com/learn. Ini Microsoft Learn, di situ ada pad-nya, kalian bisa memilih pekerjaan yang kalian inginkan, lalu work backward. Jadi kalau saya ingin melakukan pekerjaan itu, kira-kira skill apa yang dibutuhkan? Lalu kalian bisa belajar dan mendapatkan sertifikatnya. Seperti itu adik-adik. Nah, ini ada 5 langkah yang barusan saya katakan. Supaya lebih jelas, kalian bisa ke Microsoft Learn, membuat profil mahasiswa kalian, lalu belajar, memilih yang sesuai dengan kalian, dan mendapatkan sertifikat. Lalu apa yang tadi saya belum katakan adalah yang di step kelima. Jadi kalian bisa membagikan sertifikat atau kredensial kalian ya di satu talenta yang ada di LinkedIn ya. Nah, jadi apa itu Microsoft satu talenta? Kita lihat. Nah, jadi satu talenta itu adalah komunitas para talenta bersertifikat Microsoft yang ada di LinkedIn, gitu ya adik-adik ya, kalian bisa join atau bergabung di ak.ms/1talenta ya, di ak.ms/1talenta, atau ada bisa scan barcode juga ya di pojok kanan bawah. Nah, di sini komunitas ini khusus untuk kalian yang sudah bersertifikasi. Jadi ini bisa menjadi platform untuk networking, untuk meningkatkan aspirasi kalian gitu ya, dan juga bisa menghubungkan kalian dengan para pemberi pekerjaan gitu ya, perusahaan-perusahaan, jadi industri-industri yang memang mencari talenta yang bersertifikasi Microsoft gitu. Baik, saya rasa ini slide terakhir saya ya. Jadi singkat saja, kalian sudah belajar, sudah lulus ya. Saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat atas kelulusannya. Semoga sharing saya ini bermanfaat dan juga tetap semangat untuk belajar terus. Terima kasih. Ya, silakan teman-teman berikan applause secara virtual kepada Ibu Nanasio yang telah memberikan insight-nya kepada kita semua ya, untuk bisa menghadapi masa depan nanti seperti apa gitu ya, di mana nanti salah satunya mungkin teman-teman bisa terus mengikuti menjalankan proses belajar studi independen di Microsoft Learn. Yang bisa diakses di aka.ms/learn. Dan kemudian nanti jangan lupa juga ikuti virtual training day, itu biasanya juga dari Microsoft juga rutin sekali mengadakan Microsoft virtual training day, yang mana outcome-nya teman-teman nanti akan mendapatkan voucher sertifikasi secara gratis, dan itu nanti bisa dimanfaatkan dengan baik dan nanti bisa ditambahkan di profile LinkedIn teman-teman untuk bisa lebih membuka kesempatan teman-teman untuk bisa berkarya dan bekerja di beberapa mitra Microsoft begitu ya, karena banyak sekali begitu mitra-mitra Microsoft yang telah menggunakan teknologi Microsoft sebagai solusi dalam bidang teknologinya. Nanti caranya gimana biar cara bisa mengetahui ada jadwal Microsoft virtual training dia? Mungkin teman-teman salah satunya tinggal search aja gitu di search engine, cari aja Microsoft virtual training dia. Kalau tidak salah itu di bulan Januari juga ada, biasanya di bulan Februari, mungkin Maret juga ada. Mungkin tinggal di search aja Microsoft virtual training dia. Nanti teman-teman akan ditantang untuk menyelesaikan sebuah kursus begitu atau beberapa macam kursus sesuai dengan ketertarikan teman-teman, dan nanti untuk menyelesaikannya pada dasarnya diselesaikan di Microsoft Learn begitu teman-teman, yang pasti sudah tidak asing lagi ya dengan Microsoft Learn karena itu merupakan salah satu resource yang teman-teman gunakan begitu ya dalam proses belajar di program studi independen angkatan 3 ini begitu.
Dan jangan lupa tadi juga agar bisa terus terkoneksi dan nanti dapat update-update terbaru begitu terkait teknologi Microsoft, mungkin juga jangan lupa untuk segera join di Satu Talenta Community di LinkedIn gitu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke agenda kita yang keempat, yakni sambutan dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Ridi Ferdiana selaku advisory dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Ridi. Oke, suara saya sudah terdengar ya? Sudah Bapak. Sudah. Cross-check dulu. Tes ada di tiga. Oke, sudah kedengar. Oke, makasih teman-teman. Teman-teman saya senang sekali teman-teman ada di sini ya. Oke. Satu peluang sudah teman-teman dapatkan gitu ya. Satu peluang sudah teman-teman dapatkan untuk belajar secara daring, memperoleh sertifikasi dan juga bisa berinteraksi dengan teman-teman yang berada di mana. Saya menekankan 5 hal saja yang teman-teman bisa lakukan setelah ini gitu ya. Mari Belajar memiliki ekosistem yang bertujuan untuk membuat teman-teman lebih mengakselerasi potensi diri. Setelah ini, kami menyarankan yang pertama, buatlah satu portfolio virtual di LinkedIn teman-teman. Buatlah LinkedIn account yang mencatat semua aktivitas, kegiatan rekan-rekan, semangat rekan-rekan, passion teknologi, passion karir, ataupun hal-hal komunikasi yang bisa teman-teman sharing. Buatlah LinkedIn yang mencerminkan the best of graduation talent di Mari Belajar. Tambahkan kami sebagai bagian keluarga dari rekan-rekan sekalian. Walaupun kita tidak berjumpa, saya yakin nanti pada suatu saat dengan ikatan graduation ini, kita akan menjadi satu alumni yang kuat. Yang kedua, terus update diri teman-teman. Ada program Microsoft Satu Talenta, program official Microsoft yang akan menghubungkan teman-teman ke ratusan mitra selain Mari Belajar, ke ratusan dan ribuan customer selain yang teman-teman sudah ketahui. Bergabung di sana, berinteraksi di sana, dan bukalah jejaring yang bisa membangun karir masa depan masing-masing teman-teman. Yang ketiga, setelah bergabung ke Microsoft Talenta, teruslah belajar. Belajar di Microsoft Learn, ikuti premium training ataupun event-event yang ada di Mari Belajar, ya. Ikuti virtual training day, update certification-nya, ya, dan lakukan kembali aktivitas sharing di LinkedIn dan juga sharing di Satu Talenta. Dengan seperti itu, teman-teman akan mengalami lifelong learning, pembelajaran yang tidak berakhir untuk menjadikan teman-teman sebagai the best of you. Yang keempat, setelah itu sudah dilakukan semuanya, tetap jaga interaksi antara teman-teman dalam satu angkatan, lintas angkatan, ikuti peluang magang yang ada. Beberapa bulan nanti, mulai Januari, kita mulai membuka manajemen trainee bersama Telkom Sigma, bersama mitra-mitra yang lain. Bergabunglah, ya, berceritalah, dan belajarlah di sana. Kalaupun teman-teman belum lulus, maka ada peluang internship di Mari Belajar rekrutmen atau karir. Kalau sudah lulus, bergabunglah di manajemen trainee, partners-partners, dan customer Microsoft yang ada, bergabunglah. Yang kelima, yang cukup penting, kita harus tetap silaturahim. Sapalah kita semua, sapalah rekan-rekan yang ada di Mari Belajar, ya, jika ada sesuatu, kesulitan, kebutuhan tertentu, atau hal-hal lain yang mungkin mengganggu pikiran teman-teman yang dapat kita bantu, yuk kita bantu sama-sama. Pada dasarnya graduation ini bukan berarti satu titik akhir, tetapi ini satu titik awal untuk membuat karir teman-teman lebih bersinar.
Terima kasih kepada puluhan bahkan ratusan yang sudah lulus di sertifikasi, yang sudah lulus di program ini. Jadikan itu bekal, karena belum tentu di generasi sebelumnya mereka sudah menikmati ini. Tapi di generasi ini kalian sudah menikmatinya, sudah menikmati sertifikasi gratis, belajar gratis, koneksi yang mencukupi untuk ini, dan bisa selesai dengan baik. Saya ucapkan selamat sekali lagi, terima kasih. Dan saya harap kita bisa berjumpa di program selanjutnya kerjasama Mari Belajar dan Microsoft. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ning. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridi atas sambutannya dan pesan-pesan bagi rekan-rekan studi independen. Mungkin bisa berikan aplaus secara virtual teman-teman kepada Pak Ridi yang sudah memberikan insight-nya gitu ya untuk mempersiapkan masa depan nanti seperti apa begitu ya. Mulai dari selalu menjadi seorang yang pembelajar begitu karena proses belajar tidak akan pernah berhenti. Sehingga memang kita untuk bisa terus berkembang, kita memang harus selalu belajar dan mari belajar begitu bersama-sama. Mari belajar juga gitu. Oke, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari perwakilan mentor, yang mana pada kesempatan hari ini akan diwakili oleh Ibu Clara Yunita Tatang, STMPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Ibu Clara. Baik, terima kasih Bu Ning. Kepada yang terhormat, Program Manager PT Microsoft Indonesia, Ibu Nana Adistia. Kepada yang terhormat, Direktur PT Mari Belajar Indonesia Cerdas, Bapak Juli Sabta Putra Hantana atau yang mewakili. Kepada yang terhormat, para staf PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Kepada yang terhormat, rekan-rekan mentor dan asisten mentor studi independen Mari Belajar. Kepada yang saya banggakan, adik-adik menti track Microsoft Application Maker, Cloud Administrator, Data Analyst and AI, saya sampaikan selamat pagi. Salam dan bahagia bagi kita semua. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Clara Yunita sebagai salah satu mentor program studi independen bersertifikat mengajak kita semua untuk bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir secara virtual. Mari kita bersyukur atas terselenggaranya program studi independen bersertifikat angkatan ketiga yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Indonesia bekerjasama dengan PT Mari Belajar Indonesia Cerdas dan Microsoft, di mana program ini sangat praktis dan mendukung mewujudkan potensi prima para mahasiswa di seluruh Indonesia. Meskipun berasal dari prodi yang berbeda-beda, namun dapat menambah bekal keterampilan untuk bersaing di dunia kerja yang akan datang, yaitu dengan pembekalan untuk menjadi lebih produktif dengan teknologi yang ada. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur dan para staf Mari Belajar Indonesia Cerdas yang telah merancang keseluruhan program hingga acara wisuda hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para asisten mentor atas bantuan dan kerjasamanya sehingga seluruh program sinkronus dan asinkronus dapat berjalan dengan baik. Kepada para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, tidak terasa satu semester sudah dilalui ya. Masa-masa untuk menimba ilmu dan keterampilan dari berbagai kegiatan. Hari ini sudah tiba waktunya bagi kita, bagi saudara sekalian, untuk menikmati buah manis hasil pembelajaran dalam acara wisuda hari ini. Ketatnya persaingan dalam semua aspek kehidupan membuat kita semua harus mempunyai kompetensi yang dapat diandalkan. Kiranya pendidikan dan keterampilan yang dijalani selama satu semester ini dapat menambah bekal bagi saudara sekalian, baik dalam berpikir maupun bertindak. Saya mewakili rekan-rekan mentor mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan program studi independen bersertifikat. Ucapan selamat juga kami haturkan kepada para orang tua atau wali wisudawan yang telah mendukung kegiatan pembelajaran ini, baik secara moral maupun material. Pesan kami kepada para wisudawan dan wisudawati, kunci kesuksesan bukan semata-mata karena pendidikan dan kelulusan. Akan tetapi pembuktian life skill, karakter kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai generasi yang tangguh menjadi landasan tekad yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Jangan pernah berhenti belajar dan berusaha. Tunjukkan bahwa Anda adalah yang terbaik dalam setiap kesempatan. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kiranya tali silaturahmi kita dapat terus terjalin dengan baik.
Studi Independen Mari Belajar dan Microsoft. Mari belajar, merdekakan peluang. Salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Clara atas sambutan yang diberikan. Ya, teman-teman bisa diberikan applause secara virtual kepada Ibu Clara yang telah mewakili para mentornya dan para mentor begitu pada kesempatan pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman untuk sesi ke-5. Sesi ke-6, yakni foto bersama sebagai kenang-kenangan begitu ya, perayaan graduation pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman bisa aktifkan kameranya masing-masing dan bisa screen capture dan nanti bisa dibagikan pengalamannya selama belajar bersama Mari Belajar seperti apa di sosial medianya masing-masing, dan nanti silahkan tag Mari Belajar baik itu di LinkedIn ataupun di Instagram sesuai dengan sosial media yang teman-teman miliki begitu, dan mungkin nanti bisa istilahnya memberikan insight juga kepada rekan-rekannya atau adik tingkatnya untuk bisa join begitu ya di program studi independen angkatan ke-4 nanti di program studi independen Mari Belajar. Oke, baik, silakan teman-teman mengaktifkan kameranya masing-masing. Dan kebetulan ini koneksi saya kurang bagus, sepertinya di layar saya rada ngeblur begitu, nanti mungkin teman-teman bisa capture sendiri begitu ya teman-teman. Silakan teman-teman menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silakan. Sekali lagi, gayanya bebas, tidak selalu harus formal. Silakan sebentar, kembali lagi. 1, 2, 3, silakan. Oke, sekali lagi saya pengen ke slide kedua. Kalau tadi sudah ada di slide pertama, sekarang kita di slide kedua. Teman-teman silakan menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama. 1, 2, 3, silakan. Oke, sekali lagi ini yang terakhir. Kita akan aktifkan together mode. Meskipun kita tersebar di seluruh Indonesia begitu ya, di berbagai macam pulau begitu, kita coba gitu untuk foto bersama secara virtual, seolah-olah agar kita dekat begitu ya, dan istilahnya meskipun kita belum bisa jumpa secara fisik, namun kita coba mungkin secara virtual dulu begitu. Oke, kita coba dulu, tunggu. Oke, silakan menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Kita lanjutkan ke sesi agenda selanjutnya, yakni awarding caption project yang ditunggu-tunggu. Yang mana kemarin kita sudah laksanakan caption project virtual exhibition yang sudah diikuti oleh seluruh mentee dan dinilai oleh seluruh mentor yang terlibat dalam program studi independen angkatan ketiga ini begitu, di mana sudah ada 92 karya begitu ya yang sudah dinilai oleh seluruh mentor yang terlibat, sehingga nanti kita akan memberikan apresiasi yakni nanti berupa uang tunai sebesar Rp750.000 untuk per kelompok yang terpilih, di mana ada 3 kelompok perwakilan dipilih berdasarkan jalur pembelajaran masing-masing. Setiap jalur pembelajaran telah kami pilih satu terbaik begitu. Kita mulai dari caption project terbaik dari Cloud Administrator, yakni ada dari kelompok 2. Mungkin Mbak Melinda bisa dibantu. Nah, ini ada Cloud Administrator dari kelompok 2 dari kelas Jupiter dengan topik Connect with Customer. Mungkin kita bisa berikan applause secara virtual begitu, selamat begitu kepada kelompok 22 ini. Kelas Jupiter tips caption project terbaik dari Cloud Administrator dengan anggota Lina Mauliana, Ahmad Sultan, Miryati dengan topik Connect with Customer. Mungkin ada salah satu perwakilan dari kelompok ini yang bisa memberikan sambutan atau mungkin bagaimana kesan-kesannya begitu ya selama mengerjakan caption project ini. Oke, saya coba panggil mungkin yang teratas atau mungkin yang hendak mewakili bisa raise hand. Ini Lina Mauliana. Oke, sebentar, ini ada sudah resen. Saya coba nih, sudah resen. Oh, Pak Ridi, hendak raise hand? Ataukah terpencet? Pencet, saya mau plus tadi. Oke, baik, terima kasih. Ya,
Ini perwakilan dari kelompok ini Lina Mauliana Ahmad Sultan. Mungkin bisa memberikan pengalaman cerita begitu ya. Silahkan Ahmad Sultan sudah open mic, saya coba spotlight. Oke. Okay. Okay. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ahmad Sultan untuk mewakili kelompoknya. Mungkin Mbak Melina bisa di stop sharing terlebih dahulu. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok kelas Jupiter Connected Customer. Saya perwakilan dari kelompok dengan anggota Lina Mauliana dan Niti. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Mari Belajar dan seluruh staff-staffnya. Maaf kalau bicara saya agak grogi karena ini sungguh apresiasi yang sangat luar biasa. Ya, proses dari proses untuk mencapai semua itu kami lalui. Ya, aduh, agak sulit mau jelasin ini karena. Syok begitu ya Mas Ahmad Sultan ya, jadi tidak menyangka begitu ya. Oke, tidak apa-apa gitu. Ya, terima kasih sudah memberikan karya terbaiknya dan saya ucapkan selamat, kami ucapkan selamat kembali lagi. Terima kasih Mas Sultan sudah memberikan sambutannya. Terima kasih juga kepada tim yang terlibat begitu ya. Tadi ada Mbak Lina Mulyana, ada Mbak Miryati juga nih. Oh, Mas Sultan cowok sendiri yang jadi leadernya. Oke, terima kasih Mas Sultan. Terima kasih kelompok 22 dari Cloud Administrator. Kemudian kita lanjutkan untuk kelompok dari Microsoft Application Maker. Siapakah dia? Oke, mungkin Mbak Melinda bisa coba share screen. Ada dari kelompok 16 dengan dari kelas Belinda. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, dari kelompok 16 dari kelas Belinda dengan anggota Ihwan Solih, Jazilatul Mufida, Rismawati dengan topik caption project ada Platform Pelajar Indonesia. Kami ucapkan selamat mungkin dari perwakilan dari kelompok 16 dari kelas Microsoft atau jalur pembelajaran Microsoft Application Maker. Mungkin bisa raise hand untuk saya highlight untuk spotlight untuk mewakili kelompoknya dan menceritakan begitu ya bagaimana perjuangannya begitu dalam mengembangkan Capstan Project ini. Oke, ini sudah ada Ihwanus Solih, sudah raise hand, saya spotlight. Oke, silakan Mas Ihwanus Solih. Sebelumnya terima kasih untuk mentor-mentor yang sudah memberikan materi dan pembelajarannya kepada kami. Untuk kesan-kesannya ketika kami membuat aplikasi ini, kesulitannya ya waktu yang diberikan mungkin sedikit lebih singkat untuk membuat aplikasi. Karena kami sejujurnya pada awalnya kami membuat aplikasi ini idenya dari Mari Belajar, di mana materi yang diberikan dari Mari Belajar di Mari Belajar Learn. Tetapi untuk pengumpulan pembelajarannya itu melalui Teams. Jadi kayak dua kali kerja gitu. Jadi kami ingin membuat suatu aplikasi yang mana dalam aplikasi tersebut terdapat materi dan juga soal dalam satu aplikasi. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, oke. Okay. Terima kasih Mas Ihwanus Solih atas ceritanya begitu ya terkait bagaimana membuat solusi begitu, hal yang terbaik bagaimana biar lebih satu tempat tanpa perlu pindah-pindah tempat begitu ya. Ya, kami ucapkan sekali lagi selamat kepada teman-teman dari kelompok 16 dari kelas Belinda, jalur pembelajaran Microsoft Application Maker. Dengan pembimbing Ibu Herlina, begitu ya, dengan topik Platform Pelajar Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke yang
ketiga begitu ya dari track data analyst and AI. Siapakah dia? Mungkin Mbak Melinda bisa share screen. Nah, ini teman-teman yang ketiga ada dari dari data analyst and AI. Mohon maaf, sepertinya ini salah share screen ya. Sebentar, atau kita coba cek dulu. Nah, untuk data analis NAI ada dari kelompok 36 dari yang terdiri atas Iko Manggedesa Triawibawa dan Hera Indrawati dengan topik Analytic for Human Resource dengan pembimbing Bapak Rinaldi dari kelas Jupiter. Mungkin dari perwakilannya bisa berikan open mic begitu ya, dalam artian menceritakan terkait bagaimana perjuangannya dalam mengembangkan Capstone Project ini. Oke, mungkin bisa raise hand dari Ikomang dan Hera Indrawati. Salah satu nih, oke, saya coba spotlight dulu dari Ikomang. Ya, silakan Ikomang bisa menceritakan terkait bagaimana pengalamannya dalam mengerjakan Capstone Project ini. Baik, sebelumnya terima kasih atas Bu Ning. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih atas award yang diberikan untuk saya dan rekan saya tentunya, Hera Indrawati. Kalau boleh diceritakan, kalau dari kita sendiri di awal sebenarnya sangat kesulitan untuk nyari topik dan juga bagaimana sih cara melakukan analisis dengan topik yang udah kita dapat gitu. Tapi terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada mentor saya, Pak Rinaldi, udah bersabar membimbing dari awal banget, dari nol, hingga akhirnya kita bisa menyelesaikan Capstone Project saya bersama Hera. Gitu. Tentunya saya juga ingin ucapkan kepada teman-teman dari track data analis dan AI yang juga bisa diajak sharing bersama gitu, mampu menyelesaikan Capstone-nya bersama. Tanpa kalian saya rasa Capstone-nya juga tidak akan selesai dan berjalan dengan lancar seperti itu, kira-kira Bu Ning untuk dari saya. Ya, terima kasih Mas Ikomang atas ceritanya begitu ya, sudah sharing terkait pengalamannya, dan ini juga cukup luar biasa teman-teman, ada hanya satu kelompok dua orang dan bisa menyelesaikan dengan cukup baik begitu ya, dan terpilih untuk menjadi yang terbaik di data analis NEA. Mungkin bisa berikan applause lagi secara virtual kepada kelompok Mas Ikomang, lebih tepatnya di kelompok 36 yang terdiri atas Mas Iko Manggedesa Triawibawa dan Mbak Hera Indrawati. Oke, selamat bagi yang terbaik. Nanti kami akan kirimkan uang tunai begitu ya sebesar Rp750.000 per kelompok. Oke, sekali lagi selamat bagi semua kelompok yang terpilih. Nah, selanjutnya nih gitu ya, kalau tadi para mentinya sudah dipilih ya yang terbaiknya. Lalu selanjutnya kita akan memberikan award bagi mentor-mentor yang terbaik begitu. Sama juga per track-nya atau per jalur pembelajarannya terpilih satu begitu ya. Di mana pada track Microsoft Application Maker terpilih Ibu Manise Hendrawati Eskom MSI PSMI begitu, dengan kinerja terbaik pada Microsoft Application Maker begitu ya. Ini penilaiannya sepenuhnya dilakukan oleh para menti yang terlibat. Jadi memang berdasarkan survei kemarin begitu dari beberapa macam penilaian begitu ya, dan itu terpilih Ibu Manise Hendrawati Eskom MMSI PSMI dari track Microsoft Application Maker. Mungkin dari Ibu Manise bisa memberikan sambutan atau seperti pesan-pesan kepada rekan-rekan menti semuanya. Silakan Ibu Manise. Kita coba highlight spotlight. Ya, Ibu Manise. Iya, halo Bu Ning, teman-teman mentor, ya, asisten mentor dan menti. Syok saya, Bu. Ada saya juga nggak menyangka, dan saya juga belum menyiapkan apa-apa begitu ya, Bu Ning dan teman-teman. Jadi ini benar-benar surprise juga. Terima kasih banyak sih, pokoknya saya ucapin buat Mari Belajar, Microsoft, dan semua tim-tim yang udah membantu pelaksanaan kegiatan yang tadi teman-teman bilang ya, kreatif, seru, keren gitu ya. Nah, saya juga setuju banget sama teman-teman menti, dan berasa banget gitu ya antusiasnya teman-teman gitu saat belajar.
terus juga kayak ini kan jadwal padat banget begitu ya, terus teman-teman juga di kelas itu kan ratusan mahasiswa gitu, saya udah bilang nih, wah ini ratusan mahasiswa di pertemuan satu, nanti jangan makin pertemuan kayaknya makin berkurang, tapi saya senang sih selama pembelajaran tuh, ternyata mahasiswanya selalu banyak yang join dan interaktif dan aktif juga ya, karena kalau sekedar join aja kan nggak interaktif dan nggak aktif kan kurang afdol gitu ya ibaratnya ya. Nah tapi saya senang banget sih sama semangat-semangat jiwa mudanya teman-teman gitu ya. Terus mungkin di kelas saya ketemu beberapa teman-teman dari track lain yang Capstone Project ataupun yang kelas Project Management B gitu ya. Thank you banget juga buat supportnya dan kerjasamanya selama batch 3 ini. Terus rekan-rekan panitia, Buning terutama juga banyak banget, sering banget saya gangguin ya Buning ya. Nanya mulu nih Bu Manisa, nanya mulu gitu ya. Nah ya pokoknya intinya thank you banget gitu ya buat pihak Mari Belajar, panitia-panitianya, terus Microsoft. Semoga harapannya ya program ini terus berlanjut begitu ya untuk mencerdaskan generasi muda gitu ya, anak-anak muda, generasi bangsa, supaya nanti generasi muda kita sukses dan maju gitu ya. Buat teman-teman menti semuanya, good luck ya perjalanan kalian, bukan berakhir sampai di sini, justru ini awal dari perjalanan yang baru. Carilah ilmu yang banyak gitu ya, bukan sekedar hanya mungkin secara materi atau finansial, tapi teman-teman ngumpulin ilmu yang banyak, semakin banyak ilmu materi dan finansial akan mengikuti sih sebenarnya gitu teman-teman. Jadi sukses selalu buat teman-teman semua, semoga nanti bisa bergabung lagi dan kita ketemu di kesempatan yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak Buning dan teman-teman semuanya, itu aja paling dari saya, makasih. Ya, terima semuanya, kasih nanti. Ya, terima kasih sekali lagi, selamat kepada Ibu Manisa Hendrawati. Senang banget Buning, saya sampai siap Buning. Ya, terima kasih sekali lagi. Oke, selamat kepada Ibu Manisa Hendrawati telah terpilih sebagai mentor dengan kinerja terbaik dari jalur pembelajaran Microsoft Application Maker, dan nanti mentor atau Ibu Manisa begitu nanti akan mendapatkan reward sebesar uang tunai sebesar 1 juta rupiah begitu. Oke, lanjut kita ke mentor data analis AI, siapakah dia? Kita lihat data analis AI adalah ada Ibu Clara Yunita Tatang ST MPD. Selamat kepada Ibu Clara, mungkin bisa memberikan speech-nya begitu terkait penghargaan pada pagi hari ini. Silakan Ibu Clara. Speechless Buning. Tidak siap. Surprise Ibu. Kalau yang sambutan sudah disiapkan karena sudah diberitahukan jauh-jauh hari. Kalau yang ini saya bersyukur. Terima kasih adik-adik menti untuk partisipasi dan kerjasamanya. Terima kasih kepercayaan yang sudah diberikan oleh PP Mari Belajar. Hanya berusaha membersihkan yang terbaik saja bahwa latar belakang saya bukan di sini, tapi saya mencoba belajar dan saya mencoba memberikan yang terbaik juga buat adik-adik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sama-sama jadi bekal buat kita semua ya adik-adik ya. Buat adik-adik di design thinking, buat adik-adik di Bellatrix, buat adik-adik di DPA-nya saya, yuk kita terus belajar ya. Jangan berhenti belajar, oke? Okay? Yuk, terima kasih Buning, selamat pagi. Terima kasih Ibu Clara, sekali lagi selamat. Teman-teman bisa berikan selamat secara virtual kepada Ibu Clara yang telah terpilih sebagai mentor dengan kinerja terbaik dari track data analis AI begitu ya. Selamat Ibu, nanti akan mendapatkan reward sebesar 1 juta rupiah. Oke, kemudian kita akan lanjut ke Cloud Administrator. Siapakah dia? Kita tunjukkan, silakan Mbak Melinda. Ya. Untuk Cloud Administrator, mentor dengan kinerja terbaik terpilih oleh para menti, yakni Pak Rinaldi Eskom. Selamat kepada Pak Rinaldi dan mungkin bisa memberikan speech-nya atas penghargaan pada pagi hari ini. Silakan Pak Rinaldi. Halo, cek, suara saya masuk. Aman, Mas Lani. Rinaldi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Mari Belajar yang sudah memberikan kesempatan ini udah yang ketiga ya, kayaknya jadi saya jadi mentor dan baru kali ini menjadi mentor terbaik ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa. Jadi rekan-rekan sekalian mungkin pesan saja dari kami, dari semua mentor gitu ya, pasti mentornya sudah memberikan yang terbaik kepada kalian semua. Dan harapannya setelah dari program ini kalian bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Saya yakin dan percaya juga di sini semuanya bukan dari bidang IT gitu ya, dan harus banting setir untuk mempelajari hal-hal baru, dan kalian sudah berhasil untuk menyelesaikan program ini dengan sangat baik sekali. Semoga selepas dari program ini kalian bisa menjadi orang yang jauh lebih sukses lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat kepada Pak Rinaldi telah terpilih sebagai mentor dengan kinerja terbaik pada jalur pembelajaran Cloud Administrator. Ya, teman-teman bisa berikan virtual applause atau selamat begitu. Kembali lagi kepada Pak Rinaldi. Oke. Nah, itu tadi mentor terbaik sudah, menti terbaik sudah. Nah, kemarin kan kita sudah seru-seruan nih buat Twibbon ya, dan yang dibagikan kepada audiensnya, teman-teman sendiri gitu ya. Dalam artian kan pasti teman-teman ini kan punya sosial medianya masing-masing dan punya pengaruhnya masing-masing, di cycle-nya masing-masing. Nah, kita pengen apresiasi juga gitu ya, karena teman-teman sudah mau berbagi cerita pengalaman terkait bagaimana proses belajar atau apa hal-hal apa aja yang didapatkan selama mengikuti program studi independen ini. Kita sudah memilih 5 terbaik dan mungkin Mbak Melinda bisa tunjukkan siapa sajakah yang terpilih begitu ya pada kesempatan kali ini. Kita tunggu sebentar. Oke. Mbak Melinda. Oke. Ya, ini teman-teman yang terpilih. Pertama ada account dengan Yasmin HRMI. Semoga soalnya tidak disebutkan namanya ya. Jadi saya baca username-nya saja ya. Kemudian ada Isarah Kakak. Begitu, selamat. Kemudian selanjutnya ada Nurul Putri Wulandari, begitu selamat juga. Oke, ini yang keempat ya. Nah, kemudian ada Arjuna Sony Prasetyo. Yang kedua tadi mohon maaf tadi kayak sempat terlewat begitu, terlalu cepat untuk play-nya. Mungkin bisa di-share kembali Mbak Melinda. Oke, sebentar. Ya. Tadi ada 5 yang terpilih, begitu ya teman-teman. Nanti silakan menghubungi akun Mari Belajar, istilahnya WhatsApp Mari Belajar, begitu ya, untuk mendapatkan voucher GoPay sebesar Rp50.000, begitu ya. Selamat kepada teman-teman yang beruntung untuk Twibbon pada pagi hari ini. Nah, teman-teman tidak terasa ya, begitu ya, seluruh rangkaian sudah kita lakukan semuanya, begitu ya, mulai dari pemutaran video, perjalanan teman-teman tadi, proses belajarnya seperti apa, dan kemudian juga tadi juga sudah ada bekal begitu ya dari Ibu Nana, begitu bagaimana teman-teman untuk mempersiapkan masa depan nanti seperti apa, dan kemudian juga ada pesan dari Pak Ridi Ferdiana selaku advisor tadi menyampaikan bahwa teman-teman harus bisa menjadi long life learner, selalu belajar dan belajar, dan tadi juga sudah diberikan oleh pesan perwakilan dari Ibu Clara juga selaku perwakilan mentor begitu ya. Pada dasarnya kita emang harus belajar dan belajar untuk bisa tumbuh terus menerus begitu dan bermanfaat bagi di sekitar kita begitu. Ya, karena teman-teman seluruh rangkaian atau agenda telah kita laksanakan sehingga saatnya kita tutup kegiatan graduation pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan teman-teman dapat bermanfaat bagi teman-teman dan di sekitar teman-teman begitu ya, dan bisa berdampak nantinya begitu. Kami Mari Belajar hanya bisa memberikan sebaik yang upaya yang kami bisa begitu, namun pada dasarnya kami sudah mengupayakan yang terbaik dan semoga bisa memberikan dampak terbaik juga bagi teman-teman nantinya. Saya Ning Kuliati selaku MC pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya kami mohon maaf, kita tutup acara graduation pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat semuanya.
Oke. Thank you.